obah saobahe panjenengan kok izin dalam rangka nglakoni perintah kok dadi ibadah. Obah saobahe jenengan dalam rangka ngedoi larangan dadi ibadah. Berarti orang mikir selawatan kok orang mikir salat kok jamaah nang masjid kok mboten. Mboten mikir maca kitab kok wirid kok nggih mboten. Lah perintah niku isine wonten kalih. Nomor siji perintah wajib, nomor kalih sunah. Lah larangan isine nggih kalih. Setunggal haram, kaping kalih makruh. Nalika niku panjenengan sedaya nglampahi perkara niki. Nomor siji wajib, nomor loro sunah. Mung kena dadi dialasani ibadah. Nalika niku suatu saat ngedohi larangan sing haram kali sing makro gitu terus ibadah termasuk ibadah apa nih gitu nggak tadi gini kayak jenengan langsung sholawatan terus peteng-petengnya itu nonton andalan enak sih numpak sepeda motor dewi bela lah ini cewek negar mas bareng mas good iya coba nih good ibadah rek nulungi wong ya. Lah iki lek mboten bali teng syariat, mboten bali teng aturane Gusti Allah, ora bakal dadi. Sing kewajibane kula panjenengan sedaya apresaken ibadah teng donya niku, siji yo kudu golek ilmu. Ilmu ni apa? Ilmu ni perintah, ilmu ni larangan, ben iso amal. Panjenengan sing kadang-kadang seneng sholawatan, kadang-kadang karo Gusti Allah sing diuji. Karena saking sergemi sholawatan, bujumu sering gue tinggal. Sampai yang mulai sholawatan, orang gue berkat, orang gue apa. Aku yang butuh mangan mas. Wah gak mau tinggal, sholawatan, mulai sholawatan, orang gue berkat. Kira-kira sama tadi, gue ngelana kena hujan, gue lagi pas ngomongan. Kan itu kena gue, kena gue. Sama kena di ibadah gue sama yang kabe. Lek kepengen ada di ibadah, gak gampang. Mister Dip itu nomor mana sama kayak cangkem ayo mau itu kenyek kok cara jadi ibadah oh ujian aku lekas sergap sholawatan aku tuju-tuju ke nomor mana ML jadi tak ada guys buka-buka dengan aku lho Gusti Allah buka-buka dan dibuka hati ini bujuku ini jadi ibadah ya berarti Pak Jelmah ini ibadah kok cuma ikut nomor jendok, jendok kumpul-kumpul. Sebab ini mungkin apa yang diri ini kenyataannya tentunya ini bisa ketemu orang barang api kok. Si sholawatan pertama waktu itu maksud karena zaman pas biar pas saat dulu sholawatan setengahnya nogel setengahnya juga nomor pas sholawatan pertama bahaya tidak mode mode terus mari kita mulai itu doni tak kaya itu doni tak kaya. Kok coro yang ragu mudoni kok jadi ibadahmu karena dimin sebuah-sebuah setan di kokon lakoni boleh rezeki yang haram sama megah kok coro sama lakon duduk kok jadi nabrak yang haram makanya kok jadi ibadah malah jadi lakon itu dosa sehingga hati ini untuk iman mumpul ini kan dibetahakan tiang kakum sak makin itu nopo sing pun sepuh-sepuh lese urek itu orang yang telah jadi boleh ilmu ngerti perintah ikun Gusti Allah ngerui larangannya Gusti Allah kersane kula panjenengan sedaya mengklik satu saat kali Gusti Allah diuji sebab urusan iman ini menggurau orang yang urusan lambi iman sampai-sampai tengah angkar gitu bu Gusti Allah mendikakan apa kasih banyak su ayat roku ayat guru amanah apa menung satu arti kak janwai muni amanah aku iman, kami iman. Kalau bisa harus ditegas nih, bahum la yuftanun, padahal mereka belum kami uji. Sehingga apa? Nalikani kalau panjenengan sedoyo itu ketemu majelis sholawatan kita niki, terus panjenengan enek pengajian, isi nih ngaji nopo. Mungkin nalikani enek pengetahuan ngaji sing ditegene panjenengan, niku mengke kerugusi Allah lebih seru enek pengetahuan mesti diuji kerugusi Allah. Sama melakoni kan orang. Sama nak melakoni, sama bejo, lekak melakoni, ya serugi panjenengan diri. Kayak kenapa kok tiang kaku ini penting untuk beri ibu? Hadirin rahimakumullah. Jadi
Wonten teng Al-Qur'an iki kula manggi rong ayat. Rong ayat iku dawuh Gusti Allah ngaten. Innal khosirina alladziina khosiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Wadzalika khusranul mubin. Mun ing ayat ngaten. Innal khosirina setune kira-kira wong kang bangkrut, wong sing rugi niku. Alladziina khosiru anfusahum. Dia menikah tiang-tiang sing rugi awake dhewe wa ahlihim lan keluargane. Kapan tenggene yaumul kiamat besok tenggene dinten kiamat. Kalau kayak contoh, panjenengan dadi tiang kagung, senajan sering selawatan, tapi orang patek wani ngandani wong wedok. Kiye orang patek ngerti lek iku perintah Gusti Allah. Sing simpel mawon. Kadang-kadang panjenengan itu gadang-gadang diuji Gusti Allah siji ora gelem di aurat nalika nang metu teko omah bosane ae malah gawe klambi sing nopo klambi sing baju kurung sampean ku sing nopo boyoke klambi sing seksi aku sing klambi bojo bro klambi ne ngono sampean ku wani malah karo wong lanang iku ape gawe klambi nutupi aurat sing bedone bentuke malah karo wong lanang diseneni. Itu tak bener. Wong lanang dadi bapak ora ngerti aturan Gusti Allah. Kulo yakin anake diapeli karo pacare dijarno. Jadi alasannya kok aku gak kepengin dadi wong tuwa sing molot. Anakku wis gedhe, tak sekolahne wis ngerti barang sing salah. Lho wong gedhe aku salah. Jadi wis ngerti barang sing salah. Lan iki nalikane tiyang kakung ora dunungne bojone, ora dunungne anake gara-gara wong lanang ora ngerti aturan Gusti Allah. Nggih niki mengke teng akhir dadi bangkrut kabeh, Pak. Napa mule kok sampe wong lanang ora halal karo. Ngowahi bojone tepok rezeki haram, dicolokne teng ngene tiyang, diwujudi teko napa tepok nyolong sampe dipakake teng bojone teng anake. Walah iki mbece teng akhir malah ora ngerti. Maka di non saya berusaha. Kadang-kadang sing sakniki kula panjenengan kadang-kadang boten sadar. Kula panjenengan niku khususe niku wong lanang, khususe wong lanang. Khususe sing jalan-jalan. Ketika kula dadi tiyang jalan, awake dhewe niku kadang-kadang golek aman. Sampeyan nek golek aman nang donya. Jumbo, sumu awan-awan panas-panas sumu-sumu kadane malah nek timbangane kok bener nek kalau ana jano lah. Lho niki kan otomatis jenengan padha karo jongkrono padha karo jlutrono garwa panjenengan teng neraka ngoten. Padahal kok nalika ibuke pun salah, anake wedok nyawang, ya otomatis anake wedok yo nyawang apa sing dilakoni mboke. Lho niki lek wong lanang mboten tegas kepengin ngreksa saestu napa sing dadi perintah Gusti Allah wae dadi tiyang lanang jaga awake keluargane kok gene neraka. Lha carane jaga pripun? Carane jaga dijak lakoni syariat, carane jaga dijak lakoni ibadah, carane jaga dijak lampahi nabi larang-larangane pun Gusti Allah. Makane pun alhamdulillah kula panjenengan terus disambungne kalih bahaya-bahayae, disambungne kalih para alim ulama dikumpulaken. Kula ora eling jenengan nonton saya. Kula dalu niki wau kula nggih majelis sampeyan. Pulau Negeri kadang majelis sholawat agen ya. Sama tinggal di YouTube Darul Mustofa Bintar. Biasanya tiap kali ya pulau saat minggu bisa ngetut nong keliling. Sama tinggal di tiap kali mau di YouTube padam. Ini kalau jadi pulau pun semayan kan kejuangan bawi ya kan ya ini pulau kadang rutinan lagi mulut ini ngekholing lagi kaliman kata-kata. Ada ingin nangis kadang yang bumi mereka datang balik mas mati bel terus lu ngajen ngajen dewi gitu ya pun roti lah tiba di tadi jambu bete nah sehingga tak panah yang kursi Allah tenggini kulo ini bisa gitu lagi terata korek itu di jambu bete Allah kabe mana gue wis bodoh seneng sholawat tadi kabe nama minangkani subuh lasalam
dalan selamat itu subul-subul itu piro-piro dalan reno-reno panjenengan sing seneng sholawatan ayo lewat majelis sholawatan sing pengajian gitu napa seneng pengajian gitu pengajian sing suki-suki seneng dadi dermawan wis dadi dermawan masih ora teko sholawatan ora apa-apa dadi lewat dermawan mau sing senengane wis sing senengane kiri itu gak ada suki-suki itu kebuluman itu ya semua enak mau tadi rasa maksa orang maksa sing ora dipanengan Gusti Allah. Menerusakan. Jadi innal khosirina humul ladhi innal khosirina alladzina khosiru anfusahum. Jadi wong lanang niku lek ora ngerti aturan agama, Pak. Niku mengke lho saya ngene. Ngeten niki jenenge dadi wong lanang, dadi wong lanang. Orientasimu mek gur kepengin orientasine kula sampean kabeh niki namung kepengin awake dhewe urip tentunya penak. Anak sampean ora tau mbok duniano. Ora tau mbok TPG-no. Mbok sekolah-sekolahane sekolah-sekolah sing gak agamane. Karena apa? Benoleh ijazah negeri. Mungkin mulai SD yang mau mulai SD di belajar bahasa Inggris itu di rumah itu maka orang dapat iso bahasa Inggris itu lo wajar bahwa lo gak pidato menang piala nanti kayak dengar anak lo gak juara bahasa Inggris wes buah gak ini gue gambarannya nalikan lo panjenengan sedaya ini ketika lo panjenengan sedaya gak ada ketakutan-ketakutan dunia. Niku kadang-kadang datusnya awet ini pun buatan secara tidak sengaja. Niku datusnya keluarga saya keluar sampai kafe, saya anak-anak yang awet ini salah jalan. Padahal dalam selamatan dunia ini belum berhampir. Kalau aku nampak jenah ini yakin kali dahulu pun Gusti Allah. Anggur pulau panjenengan sedoyo ini pun nongcam bekali anak-anak sing nom-nom mengatakan ini putra-putra ini apa itu mengatakan ini kalau nopo kalau perintah yang larangan itu Gusti Allah kayak terus dikomen lakok nopo tembak ini kemus otomatis mungkin uripe pun ditotok yang bakal Gusti Allah urip sing ditotok Gusti Allah itu mau urip sing penak tok buatan enek manung dunia urip penak tok ini buatan enek sebab nopo tendunya ini gue ujian. Lek tentunya ni gini ujian sama nak jengar karena penak tahu biji tengah akhirat mawon. Pesona orang susah ikhlas, kita selawase. Lek tentunya ni gini buatan yang tentek sama bayang ni pengen penak tahu buatan yang tentek. Sebab Gusti Allah itu dari dunia ini di kulo sampean kabeh, di kiji kulo sampean kabeh. Maka ning dunia ini diarani alam menana, gone nandur amal. Orang gone enak-enakan. Sehingga kaya panjenengan ngeten iki sholawatan gini iki jenenge nadzur amal, nyempat-nyempat no waktu, nyempat-nyempat no bodo, golek bensin sak sembarang kali, kok lamun ora enek golek tuntutan, golek pulsa, telepon-telepon kancane sak sembarang kali. Nggih ngeten iki jenenge wong nandzur, Pak. Lah pengen bayaran teng akhirat, pokoke njaluk bayaran dunya lho nggih. Wis rutinan ngeten iki lele wis rasa bayar wae aku gak apa-apa. Kula nek sholawatan sering torok kok. Nusa es itu rektor. Hadirin rahimakumullah. Niki tadi ketika kula panjenengan sedaya niku boten merapi napa perintah larangan Gusti Allah. Gini iki penyebabipun kula panjenengan sedaya malah dadi nyilakake bojo, nyilakake anak, sak keturunane kula sampeyan kabeh. Kejaba enten sing dipilih Gusti Allah, dislametke kalih Gusti Allah. Hadirin rahimakumullah. Sampai-sampai Kanjeng Nabi ini menghentikan sajane nang saya bupati anak-anaknya panjenengan niku putra-putra panjenengan baik lanang maupun wedok niki kabeh niki jane tergantung biasa Pak sebab dewe Gusti Allah kan kullu mauludin yuladu ala fitrah saben bocah sing dilairno kuwi lahir dalam keadaan fitrah niku dalam keadaan suci rahim koko. Nah terus fa'abawai mokokolurulil lasing yuhawi dani ayu nasironi ayu majisani sing dadekno yahudi dadekno nasroni dadekno majusi ini kubih tiang sepain maka ini kubih majinan sedaya ini urip tentunya siji kudumatur nuwun disik urip tentunya kok didadekno Gusti Allah menungso orang didadekno sapi orang didadekno pedus ini udah lumayan lah, jadi no petik barang udah lumayan. Jadi menungso ini alhamdulillah bersyukur jadi menungso.
Engkau bentuk wujudnya syukur turun lantai ibadah. Lek saman ku lagi gelem ibadah, gelem mikir mangan karo kelontong, waduh karo pedus wis. Lek nek gelem mikir golek mangan lho, pedus iki dipikir nek mangan karo karo sek tok tambah. Lek kula padha jare mung mikir gelem ibadah yo opo bedane karo kewan. Isu nyambut gawe, sore mulai bunyi kelon. Isu nyambut gawe, bunyi mulai kelon. Apa kalau kita tanya beda ni? Lanjut dong. Don saya lebih besar pulau kasar, mau kita tanya tanah. Kalau lebih besar kita lapa, kita jadi meninggal dulu sih. Jogja, Jawa Tengah. Rumah sepuluh tengetan kau yang semua harus juga dong ini tiba dulu. Sebentar apa nopo? Lah kula panjenengan sing lek urip ora ibadah nek golek panganan, golek nyambut gawe nek kena nggih mangan, nggih seneng nggih mangan, mari kula mulih nek ibadahne bojo, bojo dikeloni, berarti kan yo ora nek dijane karo dewek. Makane bentuk rasa syukur yang awake dhewe dadi manungsa iku monggo diwujudaken kale kanthi ibadah temene Gusti Allah. Nah perkali pun apa itu dhewe nikmat Islam itu lho Pak. Kronologi, kalau saya main kafe dia nak tekan dengan dia tahu dunia ya Allah, kongko betul betul dunia Allah dia waktu Islam sebab awal jenis secara gak sadar oleh nikmat saya nyakit ini Gusti Allah. Kok lamu nawung tua sampean hidup kira-kira apa mesti sama dino kira ini. Mari ya sama melo-melo orang tua sampean lagi tu. Kok dunia awal itu diparingi tiang sepah agama Islam terus mari kita awal di gelem lakoni gelem syahadat. Mau boleh lek ningali pitutur-ture Gusti Allah firman Gusti Allah tekan Quran. Lek Gusti Allah ora bakal nrimo aku mau kejebu agama Islam. Kok delalah arek dilair modele welek-elek, cilik-cilik, wirir-wirir pesek-pesek tapi dhewe agama Islam. Ternyata dhewe kanjeng Nabi sok ngangkrep Gusti Allah nang delok prajenan. Sing didelok bodho, mesti didelok syahadat, mesti ditingali napa? Keimanan ini kalau panjenengan sedoyo kok dini apa ini dini dikit fisik kau yang ini orang gandeng kan kau yang mau Londo mau Perancis orang ayu kau yang mau buat tapi sampai kalau sampai ke berdiri iman dikit Islam itu masya Allah lek ningali dahulu Gusti Allah niku nikmat sing ageng sangat sing dibanding kangen Gusti Allah. Jadi nikmat Islam ini saat ini orang disadari akibat duwe wong tuwa Islam iku nikmat sing ageng apa meneh kalau Gusti Allah duwe wong tuwa ora Islam kok sampai didadekno mualaf didadekno wong Islam masya Allah. Karena Gusti Allah lek didhawuhi tengah Quran Gusti Allah ora bakal golek ora gelem bakal nampa agama kejebur namung agama Islam. Apa boleh terus mari diparingi iman masya Allah. Nikmat sing ageng. Kadin kok iman kula. Nyapa kok kula kandhane? Kula panjenengan sedaya kadang mboten sadar. Kok lamun sampe dadi wong Islam, dadi wong Islam. Bapake Islam, ibuke Islam. Kok sampe dititik nol karo wong Yahudi, mriko paling agama sampe tuh pindah Yahudi. Krono sing ngramut panjenengan kok ya. Makanya aja sampe enek-enek bocah yatim sing pak boke ora enek terus paling kok dititip nang tengene tiyang-tiyang nasional tengene gereja krono ora iso nyekolahne ora iso jenengan sing dadi wong Islam kudu sing tak jawab nyekolah yo aja sampe agamane pindah masa akhir akhirate sebab senajan arek wong Islam kuwi golek manggone nang ngene asrama Nasrani mesti dadi wong Nasrani. Kok lama nak dilihat kok Hindu kita tiba kok Hindu. Nah inilah yang dimaksud kali kata Nabi atau kali kata Gusti Allah. Nabi Gusti Allah dalam akan dengan Al Quran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Wallahu dari Gusti Allah akhrajakum. Saya ngetoknya awakmu kabeh. Min butuni ummahatikum saking wetengane ibu sira kabeh. Layak lamuna saya. Sampeku metu teko wetengane ibu babar pisan raro apa. Terus matur-matur Gusti Allah. Summa yaj'alukum mari ngono Gusti Allah dadiake mari sira kabeh azam awal absara wal afidah. Mari kita Gusti Allah pas sampean lahir kuwi dikek perangkat jenenge siji asam api iso krungu.
kuping iso krungu, bal absoro lan ripat iso nyawan, bal afidah kal Gusti Allah jenengan disukani ati iso mikir utawa pikiran sing iso mikir. Tapi karena beliau tegas nih, koli lama tas kuru, tapi tuwidik banget sih gelap syukur. Lihat sih dengan ayat ini, wow, saya pikir hukum itu lala tuh tas kuru. Tapi lihat ayat itu, Gusti Allah dawakan, walari jalalah musama wal abu sorong, kita koli lama tas kuru. Lihat sih dengan ayat ini, sih pertama nih, wow, lala tuh agar kalian tas kuru, nah kalian bersyukur. Sebab apa, Pak? Nanti dok teman, wow, lo yakin, senajan zaman lain dari penungso. Kok lamuna mripat murai iso melek, kuping murai iso krungu. Sama mesti dadi wong beda jaman. Raro apa. Apa yang dimiliki mboten sadar. Ternyata indra telu niki Pak, nggone Gusti Allah mlebone ilmu teng kula sampeyan kabeh. Indra tiga niki lho, as-sam'a wal absara terus padu dikai afidah. Dikai akal waras, akal sempurna. Ternyata kalau indra ini sedaya pengetahuan yang kalau sampean kabeh. Lha kok lepas kesimpet dadi al-aqidah utawa dadi tengene mana iki? Teng pikiran karo teng ati. Makane dhewe Kanjeng Nabi niku dawuh nang ngene awak inna fil jasad mudghah, nang ngene jasad kok ono segumpal daging. Lek daging niku insolukan solukan jasad dulu, wa ifasad dan fasad jasad dulu. Allah ya al-qalbu. Makanya waktu cinta wajib al-qalbu, afidah itu main sami-sami. Nah ketika kalau majelis sejauh ini orang bisa memanfaatkan nikmat meripat kali kuping sing akhirnya hati ini nyimpen informasi ini gimana jadi ini beberapa jadi kan nangan-nangan saya jadi kan nangan-nangan kira-kira jasad fisik kita itu kira-kira apakah mau bergerak atau bisa bergerak tanpa interupsi hati? Lek ora dikretek nek Gusti Allah sik nang ati kira-kira mau iso obah. Halo. Jenengan arep selawatan ya kira to? Oh, malam Minggu wae selawatan. Wis sedhe iki bisa tebang sesa. Wis nek kretek teko iki, bali awak dibudalno. Wonten-wonten kadang-kadang disebut-sebut setan asih do budak. Wih, paling udah gak bisa kekomor. Duh, itu mah, mis duit niat mah, duit niat api, mis diketek mah, waktun mama nih gue. Mulai kate kalah, waktun demit sebulan, demit mah kasih udah berudah. Jadi, ternyata geraknya hati, geraknya jasad fisik, itu adalah dari perintah hati. Lalu saya hati ini ora bakal iso nopo informasi kejobo sing sama ngebok nih lewat lipat kalu kuping. Niki lho hadirin kau kelimaan Allah. Saat jadi ini ngaji dalu menikah di wal sing kepengen lo sampaikan dan beri gini. Ketika kulo panjenengan sedaya kepengin nerso awake, nerso keluargane teko gene neraka, jenengan mboten patek gantek di perkara telu niki. Perkara ning pripat kuping karo ati. Ngeten iki nun jawab-jawab. Senajan sampean sregep selawatan mingguan. Selawatan seminggu bisa nggih. Tapi delok YouTube nang kamar bedino. Kecang nom-noman ini menurut saya harus disawan. Ini pabrik kakas nom Thailand. Ini urat 40 regahnya biru. Sik didulur panggang nonton itu. Sik disawan nonton itu. Sik direkam dan beriki nonton itu. Kira-kira lagi kenal cari itu, kira-kira yang dipikir pertama nonton. Tes. Rekaman sing temriki krana salahe mlebokne informasi sing disalah mri. Demikian juga kenapa apa jenengan kok ora teng pengajian sing nom-noman anak-anak dikumpul teng ngene Mbah Yai ben apa ben krungu pitutur kenapa apa anak lek kepengin selamat dilebokne teng pondok sebab teng pondok niku sing disampaikan ustaz sing disampaikan Mbah Yai niku perkara-perkara
orang sing ngilamet ke krono sering krumu ngoten iku akhirnya kerekam teng ati wis kerekam teng ati ala ewo banget to Pak. Lah nek sampean kepengin ngejak selamat anake bojone ngejak ngaji ora tau nyedek kiai alergi mau aku sibuk sendiri ayo aku ora pati iso kudungan semeni ayo. Nopo-nopo paling aku juga gini kan lalu di rumahnya pintor alergi harap yang ketemu dalam berkir pundi saja ini kisah kudu di renung akan kalau sampai kabe makanya senajan di HP di dunia ini kalau lagi ngarang ini setan kantor Pak lu tenang ini jam setan kantor ini coba anak jenengan sama cek di HP kalau ragil ngaji, ragil sekolah, ragil mana, ragil nyapa-nyapa tapi ngegeee sudah wui kok rusuh lu jauh ini aku lagi di nyulok ini mau ngaji ini ini mau nalikannya orang yang mergani di Quran ini mau disambi beangan disambi di luar tiang-tiangnya lu jauh lu jauh aku gak nyider sampai gak bisa mergani Quran mawon Quran dunia itu ini bisa menemukan gini oke? Ini setan kantor loh Pak saya itu setan kantor ini kira orang ngati-ngati jenengan Joko anak putune panjenengan Masya Allah jangan saya ngomong dia bisa merosot semayang sama Joko baru-baru HP apa mana saya ngomong waduh aduh, ini bapakku seolah-olah sampai jam luas ini ini makku juga kalau orang bisa ngaji, aku mau mandi ini saya kok ini usaha sampai ya, saya kok ini HP ya sampai ya kira-kira wani ngeten ini salah ya apa? Salah yang terbuat informasi yang salah, sakit beri Pak Tengah sampai ini ngarep ini kenapa? Kenapa? Banyu putih ya. Ya cara Inggris itu ngomong Inggris kan ngarani apa? Water. Water. Aku juga coba bahasa Inggris ya. Tulisannya water. Odo bentuknya unine sebeda. Wong Inggris itu ngarani ini banyu. Apa ngomong? Apa? Water apa water? Apa? Is water ter misalnya ya. Ter. Iku wong Inggris muni ter water ibu. Goro-goro dibarai karena boleh ini jenis water sampai kan es banyu putih lagi dong itu goro-goro meripati nyawa jajal orang muto kakang banyu putih itu apa jenis ini banyu putih apa banyu teraro orang iso ngarani ini banyu putih atau banyu orang aro karena orang meripati raro lha saiki iki lho sampean karo jenenge sarung karo jenenge klambi karo jenenge terbang karo jenenge kopi kabeh gara-gara Gusti Allah paring limpah makan gak bisa jenengno kali lama atas guru awake dikenal dunyo ana wek pol ana wek rambutan sampean iso nyalamo ngayu gara-gara limpah malah mungkin maksiat tenene Gusti Allah malah mungkin nikmat-nikmat sing ageng niku karena ilmu niku lek ora dikek mripat karo kuping saya itu mboten sanggup Pak ora iso ora iso tekan apa iki saya mungkin ngoten sehingga sakit ayat niki saya kepengin kula kula emutaken malih karena saat ini bahaya nih informasi sing teng HP kados mekaten monggo senajan jenengan dadi tiyang sepah apa menes sekolah saiki nek sing dadi kene sembarang kali yo anak iki kudu oleh HP apa apa kurang mampu fasilitas HP diwarai cara manfaataken sebab kok cara niku jenengan mboten pinter-pinter jekrek sok warga mungkin kula niku sing bapak iki bojone njaluk HP api nomo makom masane bae iki bendino omahe malah kebluk Pak ra tau diresi lembut dina delok drakor ya bendina mandeli drakor ubah-ubah kita ini ngambil entek isa-isa ya rupin ini entek ya megah gak sih telu sampean diri sing kepok nih bayi sampean sing bayar di bayi sampean sing boleh ngambil sampean
Lho ngeten-ngeten iki lek ora jenengan terus mikiri angsaku ba'aliku naro. Ora boten mbok kecengi iki mbok kendoni mbok kecengi wonten griya bubrak. Lha iki kok kebiasaan sing salah bojo sampean disawang anake, anake katon salah kabeh. Waya jatuhnya ngaji waya senang tahlilan pada dulu ikatan cinta itu kok itu waya itu sudah di pasar usur ini kau radilin no akhirat dan dibuyan nama mulai saat ini gau amat banget sepokoknya nama mana baby biar sakulah pisan api dulu film model iya iso artinya mendeli sing larang sana babal mendeli babal itu iya iso sak judi dia bisa judi online. Wih kulak sing wedok, sing ada si garwane jenengan itu terus mari ngono panggil dulu itu dia korek konsumsi Pak Glowy sing dulu sing megon pemulite jodoh regete rai dirusi orang tau ngurusi regete hati padahal terus jamu pun jelas-jelas jamu oke aku radelok rejenganmu radelok muncul radelok rupamu sing gak dulu itu dodomu. Lek nyambut dodo-dodo karena atak mahaguna gone takak nang jero dodo ora nang rai ora nang wajah ge awake dhewe terus bojo mbu iku terus wajah kepengen koyo wong kure aku nang sing bisa mudino wong kure ya mudi-mudi koyo mayit ngono empat recitae ngono ae lho alhamdulillah ngono. Kenapa kok mboten kawae diwujudi kersa wek mboten niku walu? Kraten Gusti Allah ngimutaken. Ngimutaken dhateng kula panjenengan sedaya. Krana neraka niku waktu duha bahan bakare. Bahan bakare niku urup-urupe. Iku annasu wal mijaratu. Anake di menungso iki karo mati. Niki disebutaken Gusti Allah tengene surat Al-Baqarah niku wonten. Amin. Berarti sih tingkat-tingkat ojo sampai kalau sampai kabeh sak keluarga dadi guru-guru petrol. Carane pripun? Dirone aturane Gusti Allah dijak lampahi perintah Gusti Allah. Jenenge lek wong ngajak-ngajak jenengan dadi keluarga yang diwiwiti teko Allah isin bakal apa. Bimbing anak niku sakjane gampang. Wong anak niku ngarani kados napa? Kaya sapi duwe gudel ngoten. Duwe napa dipedhel. Jenengan nek lebokne pedet nang kandang lha iki gurboe dituntun nang ngene kandang lek ya pedete manut to nggih. Jajal boe kan ono jogo pedete ubrak-ubrak lha ra perlu jogo malah disusah ya malah. Lah sak iki kata-kata ini ku tiyang sepah nek ngarani napa kebunyu suguda. Tiyang sepah niku nggih ora duwe wong terutama bapak. Lek terdianan di pulau mak kejawat timuran, wes koyo makan juga lek kejawat tengah koyo urat koyo. Jadi bocah si SMP metu SD ni bapak wes gak cawe-cawe nyelamet ini gue buatin gelem. Di tengah ini sebenarnya nanti le, aku pokoknya kudu nongkene bapak ya wes terserah sampean le, aku pokoknya gue seneng gue sekolah. Orang didunung nih, lho bocah SMP ini lho kowe paham tuh pak kali perkawin sih manfaati dia baik kamu pun paham ya kutu waktu orang tuh maksa orang aku gak bayar, pokoknya gak melebu pondok aku gak gula duit-duit ya kutu ngono jadi bapak karena perintahnya nyelamat nama ini nyelamat nama keluarga ini terlalu gini terlalu lho bocah itu SD saya mau sekolah nanti deh aku sekolah nama SMP ono ya pak mau coba kasih nongkono. Lu pengen SMP ini gue baca ragu gue nanti no. Di gue mau salah konco, sampai sih bingung loh, sekarang tuh tatanannya angker. Masya Allah, paling sih sedih sih sumpah gitu dengan dia angker. Kalau masih di sawah bedino tentang sekolahan umum, di gue orang punya sih bedino sih di sawah tentang sekolahan, tentang juru pondok. Makanya santri-santri miliki sekali kesedih Allah ditakdir lo punya juru pondok miliki. Terus pandai nonton nyawa ustad-ustad, nyawa guru-guru yang bahaya ini. Wahai kuno hayalah sholat kutukan masjid kafe kan anak sama nyalam gitu dong materi kok otomatis sudah lama pak kok ramai lo di buku lalu pakai SMP aja bel sekolah yang kocok ini bolos malah melok si bolos gue enak si mabuk melok melok si mabuk kalau udah
sekolah kejauh gak jelas kok kasih mabuk dari sampai sih produk aneh itu kayak penjuru pondok mabuk itu jadi aneh tapi misalnya penjuru pondok mabuk dili ini santri gendut bisa gitu ya minimal berdita sih ditinggalin dari penjuru pondok ke lingkungan kayak kata lah ini pulau pada dasar mulai kotakan ayo anak-anak ini sih juru telat juru telat mumpung juru telat juru salah koncol digulek nol lingkungan sih saya juga setuju apa perkara saya ini ku asalnya tekok nopo sing ditingali dan nopo sing dirumokne engko sing kasih peteng ati iki sing ngobah nok awak mugi-mugi mawon saking pepanggihan iki kula panjenengan kumpul-kumpul kali bayai sambung-sambung pengajian sambung sedulur ngaten iki dan tersaken kepimpinane anak edi sak keluarga ne wae edi sak keluarga iki tetep ya Allah ya Allah amin. Ini bahan bakar yang menungso kalian matur, anak liang, namun anak LPG dan dalam mogas. Jadi langgar, kayak merokok di sini luwe kata loh. Oke, merokok di sini luwe kata. Mungkin si Allah ini daun walakot daruk nari jahat nama min kasirong minal jini wal insi. Gusti Allah ini cepat, sungguh akan kami penuhi walakot daruk nari jahat nama neraka jahanam kasiro minal jinni wal insi oke teko bangsa jin karo bangsa manungsa sama dengan manungsa to nggih ora enek tak kebeki neraka jahanam karo bangsa wedhus ora enek sing enek bangsa jin karo bangsa dawuh Gusti Allah malaikat daro nang jahanam kasiro minal jinni wal insi gara-garane apa dawuh Gusti Allah lahum kulubun la yafqahu nabiha kalau Gusti Allah sama dikai peringkat lidah nih lho dikai hati bisa mikir, dikai pikiran bisa mampu barang hati tapi la yafqahu nabiha orang tahu dimikir, orang tahu di kenapa? Ngamerwi, ngerenungakan ayat-ayat itu Gusti Allah orang tahu dikai ngerenungakan pitutur-pitutur Gusti Allah orang tahu dikai mikir dahulu-dahulu Gusti Allah. Kalau kita ni kalau di tipu tangan di bawah joko keluarga kita beri terok pada tak tahu mereka alias pokai sabtu kedua pokai pokai mangan-mangan kita tahu tu barang kadang-kadang orang reken jadi tu lahum kulubun la yaqulu nabiha terus jawab ni walahum udunun diwek upek la yasnaun nabiha diwek upek gugi cantolan manci lho saat ini diwe kopek kopek rata dingin mau nyepi tutur goro-goro ini diwe kopek sama ide ini lho kopek mau digigit mau lagu-lagu dok sakit dong ini apa mana sama seneng selawat kan biasanya lagu itu mesti selagu koplo-koplo ya lho kalau ada kadang-kadang kudu kudu bes lho moro-moro enak kamu lagu koplo ujungmu semangat kuliner ini pilih bicara apa nih ujungnya kamu udah cekretot di kemauan ngeklas kok kalau ujungmu kagum seneng karo aku lagi ini kayak racun ya lihat terus kayak ini ini loh lagu-lagu si dirimu ini berdino ngeklas ini sama tinggalin anak-anak jenengan ini sama tinggalin kok lagu ini tuh lagu kasmaran ini mesti cek nartas ke nartas cerita ini mesti gampang aku sih dua SPP barang nanti bayar terus tinggi ngebo sih aku ya tau nanti cakno bro awur ya woy lagunya ini lagu kasmaran ini mesti tak kenal lah kenal woy lagunya lagu model-model lagu-lagu pedotan ini bertukaran wajah tuh itu lagi tukaran gampang mabuk gampang orang ngomong rumah gampang orang turun pokoknya juga gampang kendam lu pun rokok masalahnya. Saiki lare saiki dijelok wonten niku terus ditirone wonten niku lho Pak. Putus ngono tok wis. Aduh. Naudzubillah. Lahum dire karo Gusti Allah. Neraka jahanam niku dikebaki bangsa jin karo bangsa manungsa gara-gara diwehi ati ra diwehi mikir, diwehi kuping ra diwehi ngomongne walahum ayunun la yusiruna biha. Tapi sampeyan iki kudu wale-wale. Diwehi ati, diwehi kuping ra diwehi ngomongne, diwehi mripat ora diwehi ngomong. Nyawang nopo to Pak. Guru makne niku guru makne pitutur-pitutur firman-firman nasihat-nasihat dipun Gusti Allah kali Rasul.
Mripate diginyawan ayat-ayat ibu Gusti Allah. Ora mek kudu delok YouTube atau WA anak tok Pak yo. Wi anak janjian selawatan ngono gak apa-apa, aja janjian gendaan. Rumah sang dunia dikek gratis anane. Kabeh dipertanggungjawabkan tengah sinipun Gusti. Ora ana sing cuma-cuma. Ngomong sakit, capek awal di sini bakal tanggung jawab menarik pengiran lah. Bentino ditut nih karena mulai kasih nyatet, ngomong salah, empat tahun itu. Apa mana sih lindungi itu, apa mana sampai obaya hati, obaya Allah, Masya Allah, nanti bilang. Maka ini pun mungkin-mungkin, mama tidak bisa pasti awal kabwe. Tiang ini kulit, mis hati ini gak main, kupingnya salah di rumah, ini sih di rumah no salah, sing disalah yo salah orang guna ulai kakal am panjenengan kalau Gusti Allah nuwun sewu kula mau kula njenengan lek mek Gusti dipikir nyambut gawe tok ra kene ibadah kaya wedhus niku sakjane kula mek merokne dawuh Gusti Allah tiyang niku lek urip ora kudu ibadah mek urip tok ra tau dudu kok tapi tutut ora tau kudu mikir ora tau kudu napa-napa ulai kakal am mereka seperti hewan ternak Pak. Hewan ternak itu dipikir mek turu karo kelon. Mek apa turu karo kelon. Mangan turu kelon wis ngono to wis. Mangan turu kelon mbo. Nek sampe garo. Sama mikir utang bareng malah yo anu. Tetep itu ide. Lah hewan ternak ngoten. Bahkan teng mriku tiang-tiang kaya ngoten niku. Sing wis ora kupinge mripate atine wis ora genah ngoten niku karo iso dibuntu ngoten niku. Dike sumumbuk pun umyun digawe bisu, digawe tuli, digawe buta manis digawe tuli, digawe buta, bisu, ya mesti mawon awalnya diwinu jauh ya, jadi kan ratau ngedek bahaya, ratau ngerumah pengajian kita terus selalu tuli wong hati orang iso, makanya jarang wong bisu wong bisu ini kok omongannya rapat tuman faate sing diomong ini urusan sing gak perlu ki becik tengah akhirat. Goro-goro ini apa? Goro-goro ini sumpung bukmun, goro-goro ini bisu karo kuli. Goro-goro ini bisu karo kuli. Lain bisu karo kuli, apa? Lain buta kali, ya buta kali tuli. Otomatis sing metu teko lesane mesti ora metu manfaate. Jenengan iki lek ora tau ngaji, ora tau ngrungokne dawuh Mbah Yai, arepe oleh modal ke pundi lek ora gelem teko-teko teng pengajian-pengajian awake dhewe gak modal nuturi anak nuturi bojo niku ora iso ora di modal. Makane kula pengen nalika ngaji iki dalem gak terus sedhi mutar. Saiki cara mari basa kowe kudu belajar soro dhisik. Kadate wong ngangsu banyu. Wis ngangsu dhisik, ngangsu dhisik, ngangsu abot. Terus di banyu mari bagi di tempat itu bisa segar di tempat ini gak mau sebutuh banyak ternyata proses boleh ilmu ini butuh karena proses kalau sampai NKB tolak boleh ini nyedi ibahnya nyedi majelis ilmu mirip purut mirip nagen majelis-majelis ilmu dan apa itu bisa bimbing awa'e ya bimbing keluargane ya bimbing anak bojo. Tengahnya pinwal di dalam kesel ulai kakal an'am berhum albon bahkan luwe gilani neh dibangani kewan mana jenat bayangkan mau menungso ini kan seorang dari aturan agomo wis seorang dari aturan agomo pak ini ku luwe gilani dibangani kewan es itu luwe gilani kewan ini pun non jauh gue gulai pasangannya tak tahu kelewa pak. Kewan ini lebih, gulai pasangan itu tahu kan? Lu menungso dibayi akal, dibayi pikiran, dibayi akal sehat, lu bisa kleru lho. Bisa sing lanang sama orang demen, orang lanang itu gini lho ya. Kewan ini mau buatin kleru-kleru bisa es tuh. Kewan itu sih wonten sih oke sih melas pak, kali anaknya sih melas, menungso pak. Dulu lari-lari saat ini, mari menteng anak dibuat, mari menteng lahir anak dibuat, seudah melok-melok dibuat tempat sama itu gak nemen lu itu penting balik, gimana aja? Kalau nanti mandi, ini aku tahu bau ya ini aku padahal, kalau pun mandi itu antara ini kalau langsung sekitar tahun sama-sama
Tahun songo-songo ini kula nate kepanggih kanca kula. Kuliah dateng Malang. Lho, ngoten iki lho kancane curhat. Niku lek gak niku lek jeneng nene. Goro-goro pas kuliah niku wau ngawur kaya kewan, akhire napa? Istilahnya ngoten cara cah saiki ne sik pacaran wis nyeluk papa mama ngono lho, Pak. Tapi sak kulone wis sak. Lho kula niku bisa bali kaget. Mosok wis gugurno anak niku ping 5. Wah, kulon itu sampai tengah-tengah tahun yang ini, tahun somo-somo gugurno anak penglimo goro-goro sayang-sayangan goro-goro lakoni zino wis ora duwe wedi. Lek kulo ngene iya bener kulo anggere iya niku lek wis mripat kupinge ora genah ati ora kena dipikir ora iso delok janji ancamane Gusti Allah otomatis prilakune luwih gila iki timbangane kewan kewan gak tau mateni anak iki menungso ki mateni anak iki luwih bisa niki khatir kan kula makan lek ningali ngeten iki dunya saat iki ya Allah wis boten karuan ayo monggo keluargane jero sosane dijogo niki kewajibane terutama sing kakung-kakung sing belajar sing nono belajar syariat sing nemen jadi bahaya sing nemen ben ora pitutur-pitutur sing sae sehingga becik lek karo Gusti Allah ketemu jodhone iso mimpin bojone roh kewajiban roh kewajiban iki terus akan kena apa kok awak dititip perintah wedi ke neraka alaiha malaikat nang jero neraka iku ana pira-pira malaikat bila dud sing malaikat iku wau napa kasar kuasar sidadun napa keras wis kasar mentawan ngono lho maksudnya nang jero neraka nang malaikat sing mentawan ge malaikat sing bagian neraka niku ora tau maksiat karo Gusti Allah kok cara paribasan nek malaikat niku diperintahne karo Gusti Allah wis kae si A ke bendino gepuk ana lek aju to gepuk meneh niku masih sampean muni tulung 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 ora direken sebab malaikat ini mentalan niki lho Bapak Ibu Rabi Matua hukum belum lebu roko ayo belajar wedi kalau ancaman Gusti Allah kanti nopo kanti joko ibadah keluarga lu sampai kabue dicetuk nopo kali ngalim ditawar diwasilah no kali bahaya-bahaya syukur-syukur alhamdulillah awal edewi gadah wasilah lewat sholawatan monggo buat nopo-nopo diterus angkat lihat manusia alit-alit digendek di kabe kalau saya suruh kalau saya bintar itu nopo pertama sih kalau pikir nawan mulai itu nopo kalau nih gaya pengajian kalau kan terus saya kan gaya ngaji sehingga ngaji nih bu semani moro nih mau ngaji ambil lah lepas dah lemah kalau nih mepet pasar kalau nih berhenti sabtu sore lagi jenis sore maghrib nggak tuh nih di sini kecam mabuk dok kayak nih bu kalau coba lo ngabe kocok dulina ala es gambaran be kalau mau mikir nanti piye tak jatuh kodok wedi tak jatuh iya wedi di padahal ini yang ngelom Islam sabun suri mek mabuk salah kocok mabuk salah kocok mabuk saat mantap-mantap kalau ini bu lelala ini ngaji bro ngaji kitab takdir kulu kau sarai lu babul hadis ini enak bab matilah sholawat sing paling dari diri nopo enak tiang mabuk sedangkan mabuk dituturi bahayai maka gak gelap maka mabuk itu wis dituturi harus bahayai berdina ini wis dituturi kok dia karo teroka kali ini oh teroka itu nemen mulai kasih keren ini menurutkan mabuk lendelalan ini pas pelutan itu lembaya itu selamat dalam masjid lendelak sandi masjid itu mabuk pas nungiwat itu bayu ya Allah sallallahu Muhammad Allah sallallahu alaihi lah aku selamat sepisan itu loh mati mati gantung dan dinding gak pecah lah pecah itu bayu ya ngimpi loh kok itu mati mati terus mati kan itu jenis terkenal sakabong mabuk mati terus mati dikubur biarkan karena siswa yang bahaya gimpi lho, kowe kok dilumbuh ini panggungan sih dur mulia mana nih oh pas sebabnya oh ini bahaya ini ke sebabnya jenengan ya pas jenengan itu lho kalau ini pas mabuk di warna masjid jenengan pas ngejak tiang-tiang mau sholawat
kula yo melok nyawi. Allah basuri ali guru-guru niku duka nek Kanjeng Nabi bisa oleh sahabat Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Lah guru-guru niku akhire mikir, Pak. Akhire lare-lare niku lecak, kula kelompokaken. Gelem ta lewat-lewat aku. Wong pegawe niku bendina niku masalah parkir. Parkir ta peken niku lho. Nek gelem ta lewat-lewat aku, napa, Pak? Ayo lan manut to, Mas. Selawat. Kulo ora iso selawat, wis bagian to parkir ae. Dadi bendina kok dadi satgas. Dadi satgas. Rumah tadi kok alhamdulillah. Sing asale gak sholat, sing asale wedi moro nang pondok, akhir niku gelem sholat. Akhirnya mau datang pondok buat ngerti. Akhirnya kumpul-kumpul hati yang saya buat ngisi. Ini kalau barokai majelis sholat. Mungkin-mungkin mawon majelis di panjenengan yang sakit kumpul akan tiang sak kampung. Karena jadi lasi lagi lapat nyala di diri-diri di awal diri. Menolong mawon saking sholawat. Bisa ngerti saking diri-diri di awal diri selamat. Jadi akhir. Mungkin ya. Sifatnya Gusti Allah sing dijawaken temen niku napa malaikat niku keras, malaikat niku kereng, layak sunallahu ora tau maksiat karo Gusti Allah, ma amaru bae berkoro amal kang den perintahake malaikat wa yafaluna ma yumaru. Mugi-mugi mawon saking pengaosan dalu meniku Gusti Allah senantiasa ngreksa kula panjenengan sedaya satu warganya wae dhewe kabeh. Ayo keluarkan keselamatan di jam ibadah. Bapak-bapak wedi-wedi puturi putra-putra dan puturi garwane nyate selamat. Dadi wong tua dadi bapak aja nyusu gudel. Anak ditonton sing saestu sekiranya salah ya diseneni, sekiranya salah ya didudoni sing bener. Lek sampean dhewe arep dalan bener, bareng-bareng golek dalan bener nyedek tiang-tiang ae. Makanya dari Al-Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lamun kowe ora ero, ora ero pitutur ora apa, takoko ngene monggo sing karo Gusti diparingi ilmu. Mugi-mugi mawon sing dipangandhani malih kesempatan. Bisa badhe niki mugi-mugi mawon. Napa niki rencanane sampe malam ana piwe niki? Napa mugi giliran ana kau-kau kapan-kapan dipanggil anak malik menawi tetap ditar keluar tuh di binara dulu bodoh senang selawatan ini gini keluar rojam iklan keluar rojam iklan terus pokoknya gue tetap duduk lho dahulu musofa ditar oleh ketok kamar pulau ini ya kenapa gimana manfaat konten kita ngelanggung ibut keluar ngelanggung ini pengabutan utowo ini buat keluar kepengen terkenal buat suka kakremu orang yang buat karem aku orang iklan ya jenengan di YouTube tiba-tiba ini nganggur pulang itu gak kehutinan tiap minggu kali lari-lari di live no jenengan ibetnya lihat di YouTube ini namanya Tafsir Amali ya insya Allah caranya ngaji ulang di kantus ngerti di lalu kalau untuk takkan dengan sama anak bintar alhamdulillah kok mingguan ini waktu yang itu ngantus laku jadi jenengan pengen resak no BN manfaatnya lagi kula oleh BN karena bisa dikit manfaat dikit sakit nyelamatkan kula sampean kagak alhamdulillah jadi jenengan teng YouTube saya ketinggalan itu Facebook nopo-nopo Tafsir Amali nonton mawon mungkin ini pun betul muka-muka mawon mungkin sakit disebab orang buat berat tak popo penting kok ngaji ku manfaat karena tak kisah ini mati kula kali sampean ini bina kali balapan kulit sang ini mati bis manut kali guru-guru sing nonton kula sampean kabeh muka-muka obah saobah ya itu mari ini manfaat wonten ing pirang langkungipun bae ucapan kula wonten sing kasar nyuwun ngeten mana kula nyuwun ngaturi pangapunten mugi-mugi mawon Gusti Allah terus paringi pimpinan kula panjenengan sedoyo ngantos awake dhewe becah madhep dalam keadaan husnul khotimah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin ya khayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
hablan min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin, Allahumma arham ummati Muhammadin, Allahumma astur ummati Muhammadin, Allahumma ajur ummati Muhammadin, Allahumma aslih ummati Muhammadin, Allahumma aslih ummati Muhammadin. Rabbana ighfir li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ihdinas siratal mustaqim. Nabila tabligh ta'ala wa ridwanina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.